Hai, kembali kita dalam channel YouTube Nasrobi kan. Hari ini aku nak review item P Bandai, iaitu dari siri Kamen Rider Zero One. Tapi barang ni dari The Movie punya, iaitu Kamen Rider Zero One Order Kamen Rider Vulcan dan Valkyrie. Okey, ini adalah kotak packaging untuk progress key Dire Wolf dan Sable Tiger lah. Okay, kalau kita tengok dari packaging dia, ni ada logo Bandai, Toy Company, Dire Wolf dengan Aesop Grip, Kamen Rider Vulcan, ni Valkyrie, Sable Tiger. Tapi yang ni aku beli siap DVD Blu-ray lah, siap dengan DVD. Yang ni siap dengan DVD lah. Okey, kita tengok dari segi packaging dia. Ni progress key Sable Tiger. Depan ni Dire Wolf. Boleh pakai dekat Zero One Driver dengan Shock Riser lah. Okey, ini dia punya DVD video dia, DVD movie Kamen Rider Zero One Order ni. DVD ni mungkin aku buat koleksi kot, sebab zaman dah moden kan, mana ada orang tengok DVD lagi. Baik tengok online internet je. First time aku beli barang P Bandai yang ada CD lah ataupun DVD ni. Sebab aku pun ikutkan, aku tak minat pun siri Zero One ni. Masa aku tak berniat pun nak kumpul barang-barang dia, tapi tak tahulah, disebabkan racun dia kuat sangat, jadi aku pun terbeli. Habis duit. Okey, dalam packaging tu kita dapat ni lah, Dire Wolf Progress Key dengan Sable Tiger. Ni barang rare ni, Aesop Grip. Sik baik lah didatangkan sekali dengan Aesop Grip. Kalau tak, orang nak kena berebut nak cari menjadah ni lagi. Dah nak kena beli Aesop Wolf lagi. Dah lah nak cari yang jual asing ni, payah. Pandai, pandai buat duit dengan benda ni. Benda ni je. Okay, mari kita tengok Dire Wolf Progress Key ni. Wow, color dia sangat menarik, tertarik. Ni ada gambar wolf lah ataupun serigala. Belakang pakai 2 biji bateri LR44. Ada QR code, speaker. Okay, mari kita dengar bunyi dia. Dire Wolf. Dire Wolf ability. Dire Wolf. Dire Wolf. Okey, kalau kita tak masukkan Aesop Grip, dia tak ada bunyi voice actor dia ataupun BGM dia. Jadi untuk tu kita pasang. ただ、俺が守りたいものは守る。
俺が気に入らないものはぶっ潰す。理屈だけで動けるほど心ってのは精密にできてねえんだよ。俺が何とかしてやるよ。俺は仮面ライダーだからな。お前は国を背負ってんだろ。命を守るために戦うのがお前の仕事だ。命を張るのは野良犬の俺だけでいい。滅亡人雷ネットは人間を滅ぼそうとしてたんじゃない。あいつらは人間に滅ぼされようとしてたんだ。しっかり見届けろ。お前らが信じる寝て加減はなしだ。Yang tu tadi, yang last tu, yang dia bunyi dia buka dia punya progress key ni dah last lah. Dia ada 23 voice actor dia lah. Okay. Kalau kita tekan ni, sama je. Untuk server Tiger ni didatangkan dengan 22 suara Yaiba lah. Ya, itu dia Savile Tiger Zsumerayski dengan warna oranye. Cantik eh? Sangat cantik color dia. Ni ada code QR dia. Ni speaker, yang ni pakai 3 biji bateri eh. Tak sama dengan ni. Tak ada apa yang special pun belakangnya. Cuma progress key ni nampak cantik lah.
Memang kena dengan harga dia dan barang premium Bandai. Mari kita test dengan Zero One Driver. It's my rules. Okey, yang itu adalah mode Direwolves biasa punya. Okey, kita akan teruskan dengan movie edition punya Direwolf. Okey, kita teruskan dengan movie version. Tekan lama sikit. Okey, lepas tu tengok, itu adalah movie version punya kamera dia, Vulcan Direwolf. Wow, sangat wow. Untuk Serval Tiger ni, dia memang dihaskan untuk pakai dekat Shock Riser je. Tapi aku tak ada Shock Riser, agak kecewa sikit, nak review susah. Jadi kita test kat Zero One Driver je lah. Oh,
Jadi itulah untuk Sabo Tiger kalau pakai dekat Zero One Driver. Dia lebih banyak special dia dekat Shock Riser je lah kalau ikut kita, kalau diikut pada movie. Jadi aku tak ada Shock Riser. Tunggu aku beli Shock Riser nanti baru aku review balik Sabo Tiger. Okey, itu dia untuk review aku kali ini tentang Zero One Order Movie, Kamen Rider Vulcan dan Valkyrie. Jadi korang semua jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube Nasrobigan untuk lebih banyak video yang menarik.